Ide menduetkan Ganjar Pranowo Anies Baswedan di Pilpres 2024 memunculkan pro kontra di kalangan partai pengusung kedua kandidat. Setelah jadi bola panas, Ketua DPP PDIP Said Abdullah melakukan klarifikasi pernyataannya itu. Said mengatakan bahwa pernyataan itu hanya andai-andai pribadinya dan tidak masuk ke dalam pertimbangan partai. Dikutip dari tribunews.com, Said memastikan Anies Baswedan tidak masuk dalam hitungan cawapres Ganjar Pranowo. Said pun menegaskan bila wacana duet Ganjar dan Anies yang diungkapkannya bukan andai-andai, maka dirinya bisa dipecat. Sebuah pernyataan tersebut di luar dari pakem partai yang sudah disampaikan Ketua Tim Pemenangan Puan Maharani. Said pun menuturkan bahwa wacana duet Ganjar dan Anies tidak dibahas di internal PDIP. Said mengatakan daftar bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar hanya ada 7 nama. 7 nama itu diantaranya Erick Thohir, Mahfud MD, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Andika Perkasa, dan Gibran Rakabuming Raka. Said menuturkan nama-nama tersebut sejauh ini sudah masuk dalam kantong Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.